kelemahan yang ada dalam diri kita ialah kita rasa rendah diri. Ya, aku tak boleh lah sebab ya aku nak cakap nanti kalau Kelantan pula, nanti cakap keluar selain Kelantan pula, jadi macam mana? Kalau kau Kedah pula, nanti keluar hampa hang depa pula, nanti orang ketawa, biar api. Orang nak ketawa ke tak ketawa, biar api. Let them do whatever they like. But we have to go forward. We have to move forward. Because we are the best. Ini kena letak. Letakkan dalam diri kita, kita adalah orang yang terbaik. Okay? Okay, setelah kita tengok keistimewaan kita, kemudian kita tengok apa kekurangan yang ada. Okay? Kerana hadis Allah mengatakan, al-insan la yakhlu anil khata'i wal nisyan. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam ini, khata'un, buat. Ada melakukan kesalahan. Kesalahan dalam konteks ini ada kekurangannya. Apabila dia melakukan satu mistake, once they commit some mistakes, it means that dia ada kelemahan di situ. Okay, ada kekurangan di situ. Kalau tidak ada kekurangan, mereka tidak akan melakukan perkara yang dikira sebagai kekurangan. Itu kelemahan yang ada. Okay. Dan setiap orang, Rasulullah kata, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah tadi, yang melakukan kesalahan tadi, at-tawabun. Mereka bertaubat. Apabila bertaubat di sini, maknanya never give up. Maknanya bukan apabila dia buat satu kesalahan, kemudian dia tinggal perkara baik yang dilakukan. Kenapa? Kerana nak elak daripada berlaku kesalahan. Tak betul. Move forward. Teruskan dan never give up. Contohnya kan? Contoh. Dalam realiti masyarakat kita, kita di Malaysia kan? Di Malaysia. Dan saya selalu sebut kat pelajar saya dan bekas-bekas pelajar saya, dan dia remove that. Bukan senang untuk kita menghilangkan culture tadi. Dan dia bermula di peringkat seawal tadika. Terus masuk ke sekolah, terus masuk ke universiti. Tapi kalau dalam kelas saya nanti, fine. So, mengapa kita mengambil kira yang 5 minit tadi? Mengapa kita takut yang 5 minit sedangkan 25 minit tadi aku bagus? 5 minit sahaja yang aku tidak bagus. Yang 5 minit tidak bagus tadi kita anggap kekurangan kita. Dan semua orang ada kekurangan. Li'annal kamala lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Jadi jangan takut dengan kekurangan. Kalaulah semua manusia ini perfect, sempurna, tak buat kesalahan, bercakap nahu bahasa Arab semua betul macam si bawai, maka tidak perlu lagi guru mengajar nahu. Tidak ada lagi guru yang diperlukan untuk mengajar bahasa Arab. Betul tak Muhammad Fadlullah? Betul tak Fadlullah? Betul. Katakanlah di sekolah nanti semua pelajar betul nahu. Kementerian KPM pun kata pada tahun ini dan 2 tahun akan datang, okey, guru-guru bahasa Arab tidak diperlukan untuk semua sekolah di Malaysia kerana para pelajar telah hebat dah bahasa Arab. Nampak kan? Menangis tanpa lagulah Fadlullah Rabi'ah kan, tunggu posting 2 tahun tak dapat. Betul. Okey kan? Jadi maknanya kekurangan itu tetap wujud. Cuma kita anggap itu hanya perkara kecil, perkara kecil yang berterusan berlaku. Cuma kita kena, apabila kita ada kekurangan, kita cuba senaraikan kekurangan yang kita ada. Semoga dalam peluang yang akan datang, we can improve ourselves. Okay? Kalau dalam kalau counseling kan, dikata kita kena senaraikan strength kita. Apa kekuatan yang kita ada, kemudian kelemahan yang kita ada. Okey, jadi contoh yang saya bagi tadi, kalau Rabi'ah tadi di antara keistimewaannya apa? Dia boleh bercakap kat depan. Bahasa Melayu dia mantap. Okey.
Dia bercakap diselingi dengan pantun pantan pantin. Sedap-sedap kan? Pantun lagi kan? Okey. Wajahnya ceria contohnya kan? Itu kesimuan yang ada. Apa lagi? Rabi'ah. Kesimuan yang you rasa you ada. Saya banyak tanya dia sebab dia MC pada hari ini. Itu je ke Ustaz? Eh, takkanlah dalam banyak-banyak tu satu je ada. Kekurangan tak sebutlah, saya pun tahu kekurangan you. Dia confident, Ustaz. Sekali lagi? Confident. Confident level is very high. You punya confident level tinggi. Kerana confident level yang tinggi tadilah you mampu ke depan. Nampak tak? Dia interconnection. Dia ada kaitan, kait mengait di antara satu sama lain. Satu sama lain. Aziz Syauqi pun macam tu juga, confident level dia tinggi. Pernah jadi MC kan? Dalam satu program sebelum COVID. Eh? Program terakhir sebelum COVID. Betul tak Aziz? You ingat tak? Program apa dah? Arabic speaking. Public speaking. Saya cadang nak masukkan juga dalam program kita ni, tapi rasa kurang sesuai lagi, jadi saya pilih tajuk ini. Tapi itu pun very good. Public speaking. Azif jadi MC bersama dengan siapa? Rabi'ah kan? Dengan siapa? Dengan Rabi'ah kan? You bergandingan dua ni. Saya tengok you mantap. Boleh ya, boleh ke depan. Okey. Dan mungkin ada lagi pelajar lain yang boleh kan. Jadi yang lain lagi tu pun kena gilap nanti. Jadi Azif pun dia ada confident level dia tinggi. Jadi dia ada kait mengait. Sebab itulah saya beritahu tadi, kita kena buang anggapan kita ni lemah. Sebab kalau kita anggap kita ni lemah, kita tidak boleh move ke depan. Ini di antara perkara yang very important. Kelemahan kita. Rabi'ah saya nampaklah kelemahan dia, saya tak naklah cerita di sini kan. Okey kan? Jadi kalau kelemahan yang you ada tu you nampak, contohnya terlupa hantar assignment contohnya kan. Kita dah bagi tempoh dia, tiba tak hantar lagi assignment. Kan? Kemudian kita mesti lupa. Itu di antara kelemahan lah kan. Adalah di kalangan kita ni yang sedemikian. Itu kelemahan dari sudut menghantar tugasan sebagai contoh. Okey. Okey. Jadi, apabila kita ada kelemahan tadi, baru kita boleh buat strategi kita untuk menghilangkan kelemahan yang ada tadi. Nampaklah. Okey. Itu secara generalnya. Secara generalnya. Okey. Masa kita berhenti pukul 11.20 kan? 20. Okey, saya cepatkan lagi. Saya akan cepatkan. Okey. Ini di antara perkara yang you kena mantapkan dalam jiwa tadi. Saya dah tambah sedikit-sedikit tadi. Di antara perkara strategi yang you kena wujudkan dalam diri kita. Okey. Yang pertama, jangan jadi Mr. Average Man. Ni penting sangat. Apa Mr. Average Man? Dalam konteks kita apa tu? Budaya cukup makan. Nampak kan? Budaya cukup makan. Apa budaya cukup makan ni? Sebab apa? Sebab kita kata kita hanya jadi Mr. Average Man. Mr. Average Man ni maknanya kita hanya nak jadi pelajar yang sederhana sahaja. Macam orang biasa. Kalau pelajar, biasa je lah kan. Biasa. Kalau jadi guru, biasa je lah. Siapa, kita katalah Habibah Husna dan ini ada Habibah. Nabiha Husna kan. Siapa Nabiha Husna? Contohnya kan. Oh, dia student tahsil tahun 1. Macam mana dia? Dia biasa je. Biasa tu yang kita tak nak dengar. Okay. Dan kalau dia masuk exam dalam satu, contohlah subjek matter of teaching Arabic 1 lah kan, contohnya kan. Okay. Dapat berapa markah?
bolehlah, enough to eat, cukup untuk makan. Yakfi lil akli faqat. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, yakfi lil akli, kafin lil akli, cukup-cukup makan. Kita tak nak yang itu. Yang kita nak ialah, apabila you sebagai seorang pelajar, kita nak kecemerlangan. Mengapa kita nak cemerlang? Sebab kalau you baca Al-Quran, saya ada satu senarai, saya listkan beberapa ayat Quran yang menggunakan perkataan aflaha, yuflihu dan juga muflihun, tuflihun. Daripada aflaha dan mushtaqat, muflihun, okay, yuflihun, tuflihun. Banyak dalam Al-Quran Karim. Contohnya ayat yang saya sebut di sini, qad aflahal mu'minun. Apa maknanya aflaha di sini? Mengapa Allah Taala tidak menyebut qad, qad apa tu? Akmalal mu'minun. Okey. Sungguh telah sempurnalah orang beriman. Kan? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah cemerlanglah orang-orang yang beriman. Okey. Dan dalam ayat lain, la'allakum tuflihun, banyak kita jumpa. Mengapa? Ini menunjukkan bahawa Islam adalah satu agama yang menganjurkan penganutnya supaya cemerlang dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Sebagai seorang pelajar, cemerlang sebagai seorang pelajar. Dan kecemerlangan ini datang daripada diri kita sendiri. You should ask yourself, what I would like to be a excellent student or to be just an average student in this faculty, in this kuliah. Alaikum antas'alu anfusakum. Maza aradtu. Okay, jadi you kena letak dalam fikiran kita, dalam fikiran you all, you kena tanam bermula pada hari ini, aku nak cemerlang. Okay. Dan sebagai pelajar bahasa Arab, semua ni tasel kan? Tasel. Apakah kecemerlangan yang paling kita nampak sebagai orang yang belajar bahasa Arab? Ha. Amar Yusri, masih ada ke Amar Yusri? Ya, ada Ustaz. Okey. Amar Yusri ni pun banyak kesemuaannya. Seorang yang suka buat jenaka dalam kelas, kan? Kalau tengok muka dia tu, kalau yang ada stres pun akan jadi really stress. Betul tak Amar? Ya Ustaz, Qalansuah. Alhamdulillah. Qalansuah pun macam tu. Qalansuah ada tak Qalansuah? Qalansuah dia ada kerja kot Ustaz. Oh tak apa. Okay. Qalansuah tak apa. Ha? Dia dengan Qalansuah ceria. Dalam kelas saya dulu memang ceria kan. Jadi tak kering gusi-gusi lah dengan apa tu kerenah mereka Amar Yusri, Qalansuah dan ramai-ramai lagi lah geng-geng dia yang ada karakter-karakter yang tersendiri dan karakter-karakter tersebut amat sesuai untuk menjadi guru yang cemerlang pada masa akan datang. Okey, Amar Yusri, sebagai guru bahasa Arab dan sebagai pelajar bahasa Arab, kita berdepan sekarang ini dengan adik-adik Amar Yusri sekarang ni bersama dengan kita hari ini ada adik you. Okay, yang berada baru nak masuk STEM 1. Jadi you nampak apa kecemerlangan yang harus ada sebagai seorang pelajar TASEL? Okay, bismillah. Yang saya rasa ya, Amar Yusri, ada adik nak kenal? Saya tak apa Ustaz. Saya pemalu Ustaz. Okey, tak apalah. Okey, Saya rasa kita patut mantapkan kita punya kosa kata, kita punya skill of language kita tu, sebab dekat luar nanti kita diperlukan lah. Lovely. Alhamdulillah. Thank you Amar Yusri. Nampak tak? Sebagai murid TASEL atau pelajar TASEL, okay, once you graduate, you will be called as a teacher of TASEL. Teacher yang mengajar bahasa Arab. Okay. Jadi betul yang Amar Yusri sebut tadi.
dalam tempoh 4 tahun ini, you all kena beri penumpuan yang semaksimum mungkin. Bukan semaksimum sahaja, semaksimum yang tahap maksimal lah. Kalau ada perkataan lebih pada maksimal lagi, tambah lagi. Saya tambah sini, semaksimal mungkin untuk you have to improve yourself, your ability in language skills. And the first one goes to skill of speaking. Jadi, you have to develop yourself how to speak Arabic very well. Yajibu alaika an takuna mutakallimina mutamakkinin. Labudda min mumarasati al-lughata al-arabiyya bi istimrar hatta takunu mutamakkinina fil kalam. Inna alladhina yadrusuna al-lughata al-arabiyya aw yata'allamuna yadrusuna lughatan ajnabiyya fa awwalu shay'in narahu huwa al-mahara fil kalam. Nampak. Jadi you kena ambil peluang selama berada 4 tahun ini, carilah apa cara, apa saja platform, apa sahaja peluang, you rebutlah apa saja peluang yang mana peluang tersebut boleh membantu you all untuk improve your language abilities as mentioned by Amar Yusri. Amar Yusri sekarang ni buat master education di UAE juga, betul kan Amar kan? Okay. Okay. Itu yang pertama. Pertama ialah skill of speaking atau speaking skill. Kemahiran bertutur dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab apabila you berada di sekolah nanti, okay, you akan dilihat oleh semua guru-guru. Guru-guru lain dan dia nak tengok, pelajar UAE ni macam mana? Okay. Sebab apa? Sebab setakat inilah, setakat hari ini I would like to mention that you are very fortunate to be part of our community in IAUM. Okay, sebab kalau you pergi di mana-mana sekolah pun, UIA dipandang tinggi, dipandang amat tinggi, dan you all semua ni memang bertuah. Sebab dalam ramai-ramai pelajar yang memohon untuk masuk UIA, hanya sebilangan inilah yang dapat masuk dengan melalui proses yang panjang. Kemudian nak masuk UIA satu hal dah. Kemudian dapat masuk education pula. Okay. Kalau nak masuk di department lain, dia tak sesulit masuk education. Masuk education kena ambil medsi. Orang masuk bidang lain tak perlu ambil medsi. Masuk education kena datang interview. Program lain tidak ada interview. Jadi saringan screening itu berbeza dengan orang lain. Oleh kerana itu, you are among the best. You all sekarang ni, anak-anak saya yang baru masuk ni, yang akan belajar bermula 18 hari bulan nanti, you are the best. You are selected. Yang terbaik. Dan oleh kerana itulah, di sekolah, di mana-mana sekolah di Malaysia ini, guru-guru graduate daripada UIA dipandang cukup tinggi. Okay. Dan kehebatan brand, saya selalu sebut, sekarang ini you bersama-sama dengan brand IIUM ataupun UIAM. Bagi pelajar yang dah graduate, mereka sekarang ini sedang bersama dengan brand itu. Kalau pakaian sukan, ada brand-brand yang tersendiri. Di antara brand yang paling popular, apa dia Amal? Amar tak menjawab. Okey. Asnawi, kita ada Asnawi di sini. Asnawi, boleh cakap sikit Asnawi? Hello. Okey. Ni Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim? Saya Ustaz. Muhammad Ibrahim. Mak Ibrahim ni tahun berapa ni? InsyaAllah next sem tahun 3. Oh, dah tahun 3 dah. Okey. Berjumpa dengan saya nanti kan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey.
Muhammad Ibrahim dalam spot, dan setiap brand tadi dia akan membina namanya kekal dengan kehebatan yang ada. Sehingga banyak company-company tepi-tepi jalan berusaha untuk meniru brandnya. Okay? Daripada Adidas, daripada Adidas dia jadi Adibas. Betul tak? Adidas nampak jadi Adibas. Sebab apa? Sebab dia nak menumpang nama Adidas. Gitulah, pakailah baju, tiba-tiba nama Adibas. Okey. Dan ada juga Adidas. Tetapi Adidas buatan daripada Thailand. Adidas, tapi Adidas Thailand. Mengapa company-company sedemikian sanggup meniru brand Adidas? Kenapa? Kerana dia tahu nama tadi menarik orang. Orang yakin dengan kualiti yang ada. Begitu juga brand UAE. Setakat ni brand UAE di among the top. Among the top. Bukan saya puji ni bukan kerana saya staff di UAE, bukan. Pengalaman saya sendiri pergi di sekolah. Okey, sebab kita selalu pergi di sekolah kan. Jadi bila kita bersembang dengan pengetua, bersembang dengan guru-guru, mereka menganggap pelajar UAE di antara pelajar yang ya excellent. Di antara keexcellenannya, di antara keexcellenannya, kehebatan UI pelajar UI ialah dua bahasa. Ini saya nak sebut. Tadi you tussle, you have to be well versed in Arabic. You should not run away from that. It is a must. Wajib aini, wajibul aini. Okay. Yang kedua, you have also to be well versed in second. Foreign language, which is English language. Dua bahasa. Yang mana dua bahasa ini untuk pengetahuan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, tidak ada di universiti lain. You tanyalah kawan-kawan you yang belajar di Universiti Melaya, di UKM, di USIM. Cubalah tanya. Mungkin mereka hanya boleh bahasa Arab, tapi bahasa Inggeris mereka kurang. Ramai juga yang boleh bahasa Inggeris, bahasa Arab mereka kurang. Tetapi kita di UAE, dua serentak. You kena hebat bahasa Inggeris, you kena hebat bahasa Arab. Dua. Bahasa Inggeris, bahasa Arab. Bahasa Melayu, yang tu tak perlu disebut lagi lah, memang dah hebat dah. Okay, jadi you kena cari jalan macam mana pun untuk menjadikan you all ni hebat. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ada banyaklah petua-petuanya. Okey. Di antara petuanya ialah, dan saya selalu sebut untuk method tassel 2. Method tassel 1 contohnya ialah kalau Rabi'ah ingatlah kan, sebelum kita dapat bercakap, kita kena mendengar. Okey. Jadi bermula hari ini, pelajar baru ini, you kena membiasakan diri dengan mendengar channel-channel bahasa Arab, channel-channel bahasa Inggeris. Kena mulakan. Sebab you all belajar di dalam negara. Macam saya dulu diberi peluang untuk belajar di Morocco. Jadi environment itu adalah environment Arab. Jadi kita boleh communicate face to face directly. Okay. Tapi sekarang ini dengan kemodenan yang ada dengan internet dan sebagainya, saya boleh katakan orang belajar dalam negeri dengan belajar di luar negara lebih kurang sama saja. Sama saja. Bahkan Yusri Jasnik, untuk pengetahuan Yusri Jasnik, bahkan kadang-kadang dan banyak jugalah kadang-kadangnya pun, banyak saya perhati juga pengalaman saya kerja di Morocco dalam tahun 2016, saya nampak, saya boleh compare masa saya jadi pelajar di sana dahulu dengan masa saya bekerja. Situasi berbeza. Dengan adanya internet, dengan adanya ICT ini, kita nampak tidak ada lagi jurang di antara orang belajar overseas dengan orang belajar dalam negeri. Bahkan orang yang belajar dalam negara ini lebih mantap bahasa Arab daripada mereka yang belajar di luar negara. Percayalah saya. Okay? Tapi you have to follow certain procedures.
adalah prosedurnya, adalah cara-caranya. There are a lot of strategies in order to make you feel that you are studying at Arab countries. Okay, di antaranya ialah you have to labuda minat ta'awud ala istima' ila al-lughat al-ingliziyah abra al-idha'ah. Okay, you nak, sekarang you nak apa? You nak dengar channel apa? Channel Iraq, you tekan je dalam internet, za' keluar. Okay, nak channel apa? Channel Rabat, Morocco, za' dia keluar. Tak perlu, tak perlu pergi sana. Semua dah ada di tangan kita. Dan you bertuah. Kerana bila you belajar di Malaysia, you tidak akan dipengaruhi oleh slang-slang Arab. Tata'allamul lughatal arabiyyah arabiyyatan fasihah al-lugha al-fusha biduni ayy tadakhul bil lughatil ammiyah. Tidak ada lagi apa tu tadakhul, campur aduk dengan slang-slang bukan Arab yang standard. Itu keistimewaan orang yang belajar dalam negara. Kerana orang yang belajar di luar negara, sebagai contohnya di Mesir dan sebagainya, kadang-kadang mereka belajar di Mesir, tetapi balik Malaysia tak boleh bercakap bahasa Arab. Sebab apa? Sebab mereka biasa bercakap bahasa pasar. Ya, belajar bahasa Ammi. Di Malaysia kita tak guna bahasa Ammi. Ya. Jadi, you are better. You are much, much, much better than those who learn in overseas. Okay, eh? Dan saya pun ramai pelajar yang buat master, ada yang graduate daripada UAE, ada yang graduate daripada Mesir, mana-mana tempat, dan saya dapati lah, ni terus terang saya nak sebutkan, pelajar-pelajar yang graduate daripada universiti tempatan dan UAE terutamanya, lebih bagus dari sudut kerjanya daripada orang belajar daripada luar negara. Kerana di Malaysia, sistemnya adalah tersusun, systematic. Jadi, you jangan rasa rendah diri, saya tak boleh cakap bahasa Arab pula. Sebab apa? Yelah, saya kan UAE. Saya UAE je. Ha, satu lagi, je. Belajar kat mana? Belajar kat UAE je. Ha, je tu tak boleh sebut. Belajar kat mana, Rabia? Saya belajar di UIAM. Ha, gitu. Yusri Jasnin, you dapat offer kat mana? Saya dapat belajar offer UIA. Ha. Jangan, dapat offer kat mana? UIA je. Sebab apa? Sebab kawan dia dapat pergi Jordan. Dia duduk ramai-ramai, yang ni Jordan, yang ni Morocco. Yang tu kata, oh saya Jordan, oh saya Morocco. Dia, saya UAE je. Mengapa je pula? Ha, nak masuk UAE bukan senang. Lebih payah lagi daripada nak pergi ke luar negara. Jadi jangan je tu saya tak nak dengar. Je tak dengar. Okay, graduate mana? Graduate UIA. Kerana you membawa satu brand. Brand itu, dalam brand tersebut ada al-falah. Ada kecemerlangan di situ. Yang dilihat oleh masyarakat. Dan saya sebut tadi, kecemerlangan utama yang ada dalam graduan UIA ialah aspek bahasa. Sebab aspek bahasa ni orang mudah nampak. Ilmu dalam kepala orang tak nampak. Tetapi bahasa yang you cakap, everybody can observe it. Jadi, graduan daripada UAE memang mantap dari sudut bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Jadi dan you all dari di education ini, sebab you akan jadi guru insyaAllah bagi pelajar baru dalam tempoh 4 tahun lagi ya, dari sekarang. Manakala bagi pelajar bagi pelajar yang dah tua ni, pelbagailah, ada yang dah setahun dah menunggu, okay? Ada yang baru akan menunggu. Tapi insyaAllah kita tidak memberi jaminan, tetapi kita harap apabila situasi kembali kepada normal nanti, maka insya Allah tidak ada lagi masalah posting. Itu yang kita doakan. Okay. Kemudian dia jadi stuck balik dah sebab lama tak tekan kan. Okay. Kemudian yang seterusnya, kita kena elakkan daripada sentiasa membanding dengan orang lain. Kenapa tak banding dengan orang lain? Dalam banyak perkara. Contohnya, kita banding A dengan B. A ni orang kaya, kita ni orang miskin.
Yelah, dia orang kaya kan. Memang dia boleh ke depan sebab dia orang kaya. Saya orang miskin je. Dia duduk kampung je. Je tu ada. Okay? Jangan. Apabila you masuk UAE, you adalah dalam satu level. Yang duduk di Putrajaya ke Rabi'ah duduk Putrajaya ke janganlah anggap oleh kerana duduk Putrajaya you rasa hebat. Alhamdulillah you hebat. Okay. Dan orang yang berada di Curug Tokkun, berada di kampung, kalau kampung saya dia kampung Kubang Golok, Bacuk, Kelantan, jauh kan, maknanya di kampung, janganlah orang datang dari kampung Kubang Golok rasa rendah diri. Yelah, saya kan orang kampung, keluarga miskin lagi, jadi tak boleh ke depan. Tak boleh. Apabila you berada di universiti, tidak ada lagi perbezaan taraf itu. Jadi jangan banding dengan orang lain. Itu di antara perbandingan yang biasa berlaku. Dalam kelompok kita orang Melayu. Okay, saya sekolah biasa je. Saya sekolah KAA je. Belajar bahasa Arab kat mana? Oh, sekolah menengah Seri Gading. KAA je. Dia tak apa daripada Mahat. Jadi orang Mahat ni lebih pandai lagi. Apa pula orang Mahat pandai? Orang KAA pun lebih pandai juga daripada orang daripada Mahat. Jangan banding orang lain. Sekarang you berada dalam satu level. You are now in the same level. Boleh ya? Kerana itu dunia. Level-level semuanya dunia. Okay? Dengan ada kasta. Tetapi kita kena banding orang lain di sudut akhirat. Apa akhiratnya? Dalam konteks akhirat ini dia general. Okay? Akhirat mana di sudut kita seorang pelajar, di sudut keilmuan. Kita tengok, Rabi'ah ni hebat di sudut bercakap. Okay? Kita nak rasa, nak jadi macam dia juga. Jadi kita kena banding. Kalau Rabi'ah boleh bercakap, boleh jadi MC, aku apa kurangnya? Nampak? Kalau Danish Sa'il ke Danish Sil disebut juga? Danish? Danish Sa'il. Nama penuhnya apa? Danish Sa'il. Danish bin Sa'il. Oh, Danish bin Sa'il. Tengok. Nama ni pun cantik ayah. Sa'ilun. Ayah, nama ayahnya kan. Orang yang selalu bertanya. Orang yang selalu mengemukakan soalan. Okay. Jadi Danish ni anak kepada orang yang bertanya. Semoga anaknya pun menjadi seorang yang bertanya. Macam Aristotle. Kan Aristotle kan Socrates. Socrates dan anak-anak murid. Dan anak muridnya Aristotle dalam bidang falsafah. Dia letak apa? Apa dia mantapkan dalam fikiran untuk menjadi seorang filosofer? Selalu wujudkan pertanyaan. Dia tanya mengapa? Tengok kejadian langit dan bumi, mengapa jadi macam ni? Oh, tengok UIA, mengapa dia buat macam ni? Tengok UIA ada masjid di tengah, mengapa masjid dekat tengah? Ada tak falsafah di sebaliknya? Itu, Sa'ilun, dia selalu bertanya. Kerana bertanya itu boleh mengembangkan ilmu. Okay? Okey, jadi kita banding perkara yang boleh membina kita ke arah yang lebih cemerlang. Jangan kita membandingkan dengan bandingan tersebut menjadi halangan untuk kita improve diri kita sendiri. Seperti yang saya sebut tadi. Okey, saya anak tunggal, jadi adik-beradik tak ada. Ya, contohnya kan. Okey, saya ni memang belajar bahasa Arab daripada sekolah menengah dulu pun bukan ibu bapa je suruh, sebenarnya saya tak nak pun. Ada juga macam tu. Mengapa dia nak jadi guru bahasa Arab ni? Yalah, saya minat bahasa Arab tapi sebenarnya dia tak boleh yang lain, saya jadi guru bahasa Arab. Tak boleh. Sekarang you have already with us. Antumulan ma'ana. Antumulan ma'a kuliah terbiyah. La mafarra min. Fayajibu alaikum fil mustaqbal al-qarib antakunu mudarrisina mutamakkinina mulimmina bil arabiyah wa ulum. La mafarra minha
wala ghinan anha. There is no escapism at all. Okay? Dan kena mulakan daripada langkah pertama. I still remember when I was young. I was in Morocco, masa tu saya berumur 19 tahun. Nak ke lapa? Umur cepat pergi sana, 17, 18, 19, 19, 20 macam tu lah kan? Okay. 80, tua dah saya ni sebenarnya kan? 80-an dulu, akhir 80-an dahulu. Okay. Umur 19 tahun. Umur 19, dia pergi Morocco kan? Dan di sana di sana tidak ta'aruf macam kita ada ni, tak ada ta'aruf macam macam you all ni kan. Ta'aruf sendiri je lah kan. Masuk universiti pandai-pandai layan diri, pandai-pandai jaga diri, because you are already mature. Tak adalah program-program yang ta'aruf, motivasi-motivasi ni tak adalah. Sampai sekarang universiti-universiti Timur Tengah tak ada. Tak ada program motivasi, tak ada. Tak ada program ta'aruf week masuk kita. Yang anjur, yang anjur hanyalah rumah-rumah Melayu, persatuan-satuan pelajar yang buat kan. Jadi I still remember when I was in the first year, when I was very young, the senior always mention, okay, pengalaman-pengalaman silam, okay, pemikiran-pemikiran politik yang ada dalam fikiran juga. Masa saya dulu telah 80-an kuat politik. Pas dengan UMNO balah, tak boleh duduk, kafir mengkafir, pas kata UMNO kafir, UMNO kata tidak, okay, macam-macam lah. Itu politik dalam 80 hari dia, dia pelik sikit, okay. Jadi senior beritahu apa ideologi politik, apa pengalaman silam, okay, hendaklah disangkut, sangkut sementara di lapangan terbang Subang. Masa tu lapangan terbang Subang International, tak ada lagi KLIA. Jadi apabila dah sampai kat Morocco, apa saja level ke, you punya taraf kehidupan ke, kaya ke, miskin ke, you orang PAS ke, you orang UMNO ke, you orang DAP ke, okay, you sangkut di lapangan terbang. Jangan bawa masuk ke Morocco. Sebab kalau you bawa masuk yang itu, you tak boleh move on. Kita akan masih terikut-ikut dengan budaya lama. Jadi begitu juga perkara yang sama, saya nak beri pandangan kepada you all. Apabila you berada di UAE, perkara-perkara lama yang tak bagus, yang boleh menyebabkan perpecahan, yang boleh melibatkan you tidak boleh ke depan, you kena tinggalkan di belakang rumah anda. Jangan tinggal depan rumah, tinggal di belakang rumah supaya tak nampak. Jadi apabila you keluar rumah nanti, dalam SEM 2 nanti, sekarang ni SEM 1 melalui Google Meet insyaAllah. Jadi dalam SEM 2 nanti, benda-benda perkara tak baik tadi, you tinggal di belakang rumah sahaja. Boleh eh? Okay. Kemudian C ni, jangan terlalu tinggi harapan. Tadi suruh jadi cemerlang, kenapa jangan terlalu tinggi harapan pula? Macam kontras kan? Tidak ada kontras di situ. Tidak ada kontras. Tinggi harapan ini, you jangan letak sesuatu yang di luar kemampuan. Okay. Contohnya, you nak jadi penyanyi, kalau di bidang penyanyian kan, sebab nanti you all akan diminta untuk mendendangkan nasyid-nasyid dalam subjek saya. Okay? Akan mendendangkan nasyid. Kenapa? Kerana guru kena menjadi penyanyi. Guru kena jadi penyanyi. Guru zaman sekarang ini bukan hanya mengajar. You kena jadi penyanyi, you kena jadi pelakon. Jadi apabila you all diminta untuk menyanyi dan you memang wajib, tu yang saya katakan dalam konteks semasa ini, boleh dikatakan wajib. Wajibul aini, you kena menyanyi. Dan menyanyi ini tidak cukup, you ambil yang dah ada dalam YouTube. Tak boleh. You have to create by your own. You kena create sendiri. Nabi kata content creator. Dia tulis tadi kan. Fadlullah dengan pengalaman, dia kata memang betul. You have to be a singer.
Okay. Jadi kalau nak jadi singer, janganlah you letak tinggi harapan nak jadi, kalau perempuan jadi macam Siti Nurhaliza. Nah, janganlah begitu. Kan? Kalau lelaki pula janganlah nak jadi macam apa tu? Hazim kata Anwar Zain. Saya tak suka Anwar Zain. Okey. Eh? Jangan sampai harapan kita nak jadi macam Jamal Abdillah. Okey. Yang lama-lama pun Jamal Abdillah. Maknanya jangan terlalu tinggi. Maknanya kita buat dalam kemampuan kita, tetapi you have to bear in mind bahawa itu yang terbaik yang boleh buat. Nampak tak? Boleh, you boleh nak menyanyi dalam kelas, you menyanyi daripada hati. Jadi yang terbaik. Dan kalau tak baik, tak jadi masalah lah. Tapi kalau you tak terlalu tinggi harapan, you akan takut. Nanti aku menyanyi, turun hujan lah pula. Kan? Nanti pelajar ketawa. Saya selalu sebut dalam kelas, kalau suara itu tak bagus, bangga dengan ketidakbagusan suara kita. Kerana itu adalah suara kita. Tak bagus pun suara kita. Kalau bagus daripada YouTube pun bukan suara kita. So you cannot proud of it. Dengar lagu-lagu yang banyak sekarang dalam YouTube kan. Orang menyanyi bahasa Arab. Banyak, you boleh. Macam-macam ada. Tetapi orang yang menyanyi, bukan you. Sedap pun bukan kita, dia. Tapi kalau tak sedap pun kita, bukan dia. You have, you kena bangga dengan ketidakbagusan suara yang ada. Sebab dia datang daripada suara kita. Dan pengalaman saya dengan pelajar-pelajar kan, mula-mula dia takutlah, tak berani kan. Dia kata, macam mana nak buat ni, suara saya tak baguslah, nanti pelajar lain ketawalah, gini. Tetapi dia cuba, Allahu Akbar. Kalau tutup muka dan tak nampak tuannya, okay, hampir level dah, sedikit lah. 100 meter lagi nak melintasi Siti Nurhaliza. Okey kan? Kalau tutup muka kan, maknanya boleh. Sebenarnya kita boleh. Tapi kita tidak berani. Mengapa kita tak berani? Kerana kita terlalu meletak harapan yang tinggi. Tak boleh ya? Okey. Ayat ini sen jelas ya. Apa saja kita lakukan dalam konteks pelajar, okay, dan juga guru nanti, janganlah bertentangan dengan agama. Okay. You akan belajar di DOI nanti subjek maqasid dan sebagainya. Dalam kehidupan ini kita kena tahu Islam ini agama yang bertujuan diturunkan untuk kebaikan manusia. Ad-din maslahah. Okay. Innama wudi'a syara'i limaslahatil ibad. Islam ini diwujudkan, diletakkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kemudaratan. Innama wudi'a syara'i limaslahatil ibad fil ajil wal ajil ma. Okey. Maknanya sesuatu yang kita buat, make sure itu hendaklah bertepatan dan tidak lari daripada anjuran Islam. Dan apabila kita sebut anjuran Islam ini, bukan nak suruh you nampak warung kan, jalan tunduk bawah, dia bukan macam tu. Okay, yang perempuan-perempuan tu kan, jangan boleh nak jadi orang warung, bukan bermakna kena tunduk ke bawah. Tak boleh cakap kat depan, tak boleh menyanyi dalam kelas, bukan. Itu fahaman lama. Fahaman sekarang, ustazah, kalau you pergi di sekolah, lebih hebat daripada cikgu. Terus terang saya nak katakan, dalam dunia hari ini, yang pandai-pandai IT di sekolah, majoritinya adalah daripada berpendidikan agama. Daripada bahasa Arab, daripada pendidikan Islam. Dah jadi begitu macam sekarang ni lah. Saya nampak, saya pergi di sekolah dan saya tengok kawan-kawan saya, memang kita dapati mereka itu lebih hebat daripada guru-guru biasa. Kalau pada UOA, bayangkanlah, bahasa Arab pandai, bahasa Inggeris pandai, IT pandai, Allahu Akbar. Kehebatan yang betul wujud, dan ini bukan impian, bukan impian, tetapi sesuatu yang dapat kita realisasikan. Okey. Saya dah beritahu Nur Rabi Abdul Adawi ya. Saya tidak akan complete semua sekali slide saya. Jadi saya rasa cukup untuk
untuk pertemuan pertama kita pada. Pelajar lama pun boleh tanya kan? Semua boleh. Boleh semua tanya. Boleh. Fadullah kata sila-sila adik baru. Okey. Fadullah ni dia masa batch dia dia bertuah, bertuah sebab dia tak ramai masa tu. Berapa orang? Fadullah dan 6 orang kan? 11. Oh 11. Ha. 11 orang je saya seorang je yang lagi. You seorang, you seorang, you are the only. Ha. Okey. Dia dia hanya hanya lelaki dalam kelas tersebut. Okay. Dan dan kena bully lah Fadullah dalam kelas ni. Okay, semua semua kena atas kepala dia kan. Tapi very good lah kelas tu, very good among the good class ni. Alhamdulillah. Okay, kalau ada ada apa-apa atau penambahan tak jadi masalah, Rabi'ah kan? Bukan setakat bukan setakat soal jawab, tapi kalau kalau senior nak tambah pun ahlan wa sahlan. Ustaz Amal Yusri kena salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia dia dah left ke? Ah, dia ada kerja sikit ni. Okey. Dia buat master kan, Amar kan? Eh, Amar tengah kerja ni. Tengah kerja. Yang master Helmi ni lah. Ni ada Helmi dalam ni, Ustaz. Oh, Helmi ada kan? Ada Helmi. Ah, Helmi pun di antara student yang bagus lah tu. Mm-hmm. Okey. Tak ada apa-apa kan? Okay, Fadullah boleh tambah kalau tu je. If there is something that you want to share with new students. Tak orang tambah apa, tapi cuma dalam masa 4 tahun ni kutip lah sebanyak mana pengalaman yang ada, terus join society, jangan duduk dalam bilik ke apa ke kan. So jadilah mahasiswa yang apa tu, aktif lah, jangan yang pasif. Sebab bila kita pasif, keluar anti grad, kita tak ada hasil yang nak sumbangkan kepada masyarakat. Macam tu lah. So teruslah ambil pengalaman daripada lecturer, senior, kawan semua. Fokuslah, jangan jangan lari pada niat asal untuk belajar dalam pendidikan ni. Sebab pendidikan ni kalau ikutkan dia tak susah, tapi dia jadi susah kalau kita tak ada semangat, tak minat. Macam itulah. Okay. Bagus lah pengalaman Muhammad Fadlullah. Sekarang Fadlullah buat master kan? Ya, Ustaz. Keluar di antara pelajar yang buat master. Tadi ada soalan, dia tanya betul channel, channel apa yang yang boleh untuk meningkatkan kemahiran kan? Saya dah sebut tadi, yang asasnya, saya beri, saya beri apa tu, boleh share secara general. Secara asasnya, speaking skill, dia bermula dengan listening skill. Jadi di antara channel yang yang paling bagus untuk listening skill ialah you mendengar berita. Dengar berita daripada bahasa Arab. Okay, dan you boleh boleh Google aja, letak you cari channel. Okay, kalau saya tadi saya sebut, kalau saya kat Morocco dulu, sekarang pun saya dengar media Mediterranean. Sebab saya suka, sebab saya dah biasa dengan, you nak dengar yang Iraq punya ataupun yang Syria punya, you cuba tengok, dengar yang Syria punya. Then you kena berterusan, berterusan dengar berita. Okay. Kemudian yang seterusnya ialah mendengar ceramah tadi. Ceramah tadi senang, easy peasy lemon squeezy je. You tekan aja internet nak dengar ceramah siapa. Itu dia lah ceramah dalam bahasa Arab. Dengar. Okay. Dan apabila you nak dengar ceramah ini, you cari ceramah tajuk-tajuk yang you suka. Yang you suka dengar. Bukan dipaksa, bukan sebenarnya tajuk agama saja, bukan. Apa saja tajuk. Sesuatu yang you suka. Nak dapat sesuatu yang you suka. Itu dengar kepada dengar ceramah. Okay. Dan kalau tengok dalam dalam internet sekarang ni, dalam banyak platform-platform baru yang di apa tu, digunakan oleh macam-macam lah, macam-macam guru untuk mengajar bahasa Arab. Jadi you kena, you kena pandai pilih, kena select betul-betul. Dan ada ada game dan sebagainya. Cuma game ni, kalau game-game ni dia bukan kata kurang, dia lebih sesuai untuk macam untuk budak-budak.
Okay. Sekarang ni you dah berminat dah bahasa Arab. Okay. Jadi sekarang ni yang perlu ada dalam diri mahasiswa yang level pelajar tahun 1 ini ialah macam mana untuk menambah kemahiran dan juga menambah vocab. Apabila you biasa dengar, apabila you biasa membiasakan diri dengan ceramah dan sebagainya, automatically kosa kata akan bertambah. Kosa kata bertambah dan gaya bahasa Arab pun akan bertambah. Automatically. Ini dah proof kan? Dalam apa saja bahasa, bahasa Inggeris ke, nak belajar bahasa Arab ke, bahasa Cina ke, Korea ke, okay, mesti kena mendengar. Jadi, banyakkan mendengar. Okay. Ada lagi? Ustaz, kamus Arab fizikal. Ada minta suggestion tu, Ustaz. Okay, jap. Okay, lagi? Ada yang minta suggestion untuk kamus Arab fizikal. Okay, ataupun online. Ada suggestion untuk kamus Arab fizikal tak? Begitu juga dengan online. Okay, Danish Sa'id. Okay, kamus ni saya personally lah. Saya tak guna lagi yang fizikal lah. Saya tak guna lagi fizikal. You boleh terus guna apa tu, kamus Al-Ma'ani. Mu'jam Al-Ma'ani. Ini Danish ya. Dalam Mu'jam Al-Ma'ani itu semua ada nak mustaqab dan lebih orang panggil user friendly. You tekan aja akan keluar. Danish pernah pakai kan Mu'jam Al-Ma'ani? Mana Danish? Pernah Ustaz, pernah. Okay, apa perasaan you telah guna Mu'jam Al-Ma'ani? Okay lah, sebab dalam Mu'jam Al-Ma'ani pun dia Mu'jam-Mu'jam ni kan. Apa dia? Dalam Mu'jam Ma'ani pun kalau tak silap ada Mu'jam-Mu'jam lain juga kan? Cadangan-cadangan Mu'jam lain. Okay. Tak, maksud saya dalam Mu'jam Ma'ani pun ada Mu'jam-Mu'jam lain juga kan? Dia Ma'ani ada tu. Okay, dia adalah dia tunjuk kalau Mu'jam Basit sebut apa kan? Okay. Jadi maknanya di sini bagi saya lah dalam dunia IT ini better you guna online. Better guna online dan biar kredit itu selalu ada. Jadi you boleh berjalan, sambil berjalan pun datang kemusykilan bahasa, zah, you boleh terus. Dan dia datang lebih detail. Okay, kalau yang fizikal tu dia macam kan susah kan nak bawa terhad. Ya sekarang ni orang bisnes kamus ni memang hampir-hampir bankrupt lah sekarang. Okay. Sebab orang dah memang tak guna lagi. Baikannya kalau bahasa Arab, kita prefer guna Mu'jam Al-Ma'ani. Okay, suai Pak Marudia. Okay. Doktor, saya guna reversal context. Okay, boleh juga. Suai Pak, mana Suai Pak? Cerita sedikit. Pengalaman you. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Doktor. Suai Pak. Salam, kata tu. Legend tak selesai. Macam mana? Saya tak adalah legend, uh-huh. Tapi bersama-sama. Sebelah saudara tengah kelas. Saya menggunakan masa dekat UIA dulu, saya tak guna reversal context lagi. Saya start guna reversal context ni bila dah mula bekerja. Sebab perkataan yang diguna tu, dia macam tak nampak sangat tau, Manglish. Dia tak nampak macam Melayu punya apa, translate. Kan kalau kita guna Google Translate kan, kita akan nampak macam memang translate Google ni yang kita boleh tapi bila kita guna reversal context ni, dia guna perkataan yang memang lahjah Arab dan dia bagilah dia bagi contoh-contoh ayat untuk kita tengoklah adakah bagaimana penggunaan kalimah tersebut. Tapi sayangnya dia tak ada Melayu, dia ada English. Jadi kena guna dua bahasa lah, kena guna English dan kena guna Arab. Sekaligus boleh Ditekan macam mana dia bersama kontak? Saya pun cuba tengah, okay. Cuba tengok macam mana nak go. Apa dia? Kalau tekan je kan? Kalau dekat Google tu boleh je type reversal context. Maksud dia ada keluar lah, kita nak tengok apa, maksud kalimah ke, maksud ayat ke, dia ada.
Very good. Terima kasih Suhaib. Ya, syukur kasih. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Suhaib kan? Jom mengajar kat mana Suhaib? Saya mengajar di sekolah swasta lagi sebab KPM tak dapat lagi. Sekolah Rendah Islam Ibnu Qayyim di Kuala Terengganu. Belum lagi? Belum, Ustaz. Belum. Belum lagi? Daripada... Belum. Tak apalah. Coming. InsyaAllah. Amin. Very soon, insyaAllah. Okay. Suhaibah ni dia ceria selalu nak kelas kan? Dia cakap pun cakap laju-laju je. Very good. Very good. Okay. Okay. Terima kasih Suhaibah. Okay. Okay. Itu di antara carangan lah. Carangan. Suhaibah pakai tu dia lebih kepada macam nak buat ayat kan? Okay. Jadi you boleh guna dua-dua lah. You boleh konteks pun boleh. Cuma kalau mukjamah al-ma'ani tadi kita untuk dapat tengok root words. Okay. Jadi peringkat soalan pelajaran ni tengok root word. Contohnya perkataan tadakhul contohnya kan. Tadakhul. Khul. Jadi you boleh tengok intikhabat contohkan datang perkataan mana asalnya gini kemudian isim fa'al dia jadi apa. Sebab bahasa Arab ni dia banyak makna-makna yang tersendiri. Lepas pada tu kalau you nak buat ayat mungkin sebab dicadangkan oleh Suhaibah tadi you cuba buat ayat dengan menggunakan reverse context tadi. Terima kasih Suhaibah. Muhammad Hilmi. Panjangnya janggut Hilmi. La ilaha illallah. Saya jadi macam turun ke rumah ni macam dah. Ya. Tiba-tiba jadi berubah aja lah kan. Okay ada Hilmi nak kata apa-apa? Alhamdulillah. Tak ada nak ni sangat. Pun cuma mungkin Muhammad Hilmi pun apa dia seorang okey tidak kan? Muhammad Hilmi pun seorang yang memang rajulun ajib yang mengejutkan ramai pihak di kalangan rakan-rakan sekelas kelasnya. Saya ingat dulu dalam subjek subject method of tassel 2 kan. At the end sebelum sebut at the end of the class tiba-tiba dia buat keluar satu buku tebal. Satu buku tebal. Betul tak Hilmi? Saya pun terkejut. Hilmi hebatnya. Semua bahan-bahan tassel tu daripada curriculum, daripada apa tu? Pakzi pendidikan abad ke-21 dan nota-nota saya semua dia compile dalam satu buku tebal. Allah Rabbi Hilmi rajinnya bagus dia. Dia terpelajar contoh juga kan. You simpan lagi tak Hilmi? Ada lagi sebab sayang kalau nak buang. Masih ada lagi. Jangan buang jangan buang. Itu very, very good Okay, jadi okay. Silakan Hilmi. Apa yang saya boleh share rasanya common lah untuk semua student adalah time management lah sebab especially kita ni pelajar bahasa bila Ustaz cakap tadi kita nak mempertingkatkan bahasa ni tak cukup benda di dalam kelas saja. Jadi kita memerlukan perkara di luar kelas juga. Jadi nak tak nak kita kena juga join aktiviti di luar kelas. Contoh macam debat ke apa kan. Tapi kita kena manage betul-betul. Ada kalanya contoh macam ada yang join persatuan apa semua. Jadi kena susun betul-betul supaya apa? Supaya kita punya perkembangan bahasa, perkembangan self-development tu semua kita dapat. Confidence, language dan sebagainya tu kita dapat secara maksimum lah. Kita bukannya tumpu semata-mata dalam kelas sahaja. Jadi bila kita pergi ke sekolah, kita akan jadi orang yang banyak orang kata boleh masuk dalam pelbagai tugas. Macam itulah. Okay, bagus kan? Jadi all around the person. Jadi you serba boleh. Serba boleh. Dan saya memang bangga lah. Bangga sangat bila saya pergi sekolah. Kalau di sekolah-sekolah di Semenanjung ini, even Sabah Sarawak pun, kalau mengajar bahasa Arab itu jaranglah kalau saya pergi di sekolah tak ada graduate daripada UIA. Jarang sangat. Biasa ada. Sama ada yang dah senior
yang dah DG52 pun dah ada kan, yang DG52 lah kebanyakannya, yang kedua ada DG48 yang dah tinggi-tinggi lah, okay, daripada UAE, dan mereka tu excellent lah, excellent. Dan kadang-kadang saya nak share dengan you all kan, kadang-kadang kita nampak masa kat universiti tak menonjol sangat dia, ha, ada juga macam tu, nampak relax je kan, tapi apabila dia jadi guru, Masya Allah, okay. Maknanya bakat yang ada tu dia tonjolkan masa di sekolah saja. Tapi apabila kita tanya, dia kata apa? Dia kata dia kan dia jadi macam betul macam terkilan juga. Dia pun kata, itulah dia tu doktor, saya pun macam rugilah. Mampu kat UAE dulu saya tak aktif sangat lah. Kalau saya aktif masa UAE dulu lagilah hebat saya. Nampak tak? Ha, dia macam terkilan. Dia kata sepatutnya saya mulakan kehebatan saya ini masa di UAE lagi. Tapi kerana saya tak sebut tadilah, yang awal-awal tadi. Kerana dia rasa rendah diri. Rendah diri itu yang penghalang utama. Penghalang utama kita orang Melayu lah secara general lah saya sebut. Orang Melayu secara general, kita rasa rendah diri. Takut. Dan kita selalu hubungkan dengan pengalaman-pengalaman silam kita. Kan? Kita orang kampung, kita orang susah, saya orang kampung, saya orang susah, saya lain internet slow, saya macam itu. Tak, yang itu dah tak ada dah. Apabila you dah jadi pelajar universiti, you are at the same level. Sama saja. Okay? Ada apa lagi pelajar? Okey, apa persediaan perlu kami buat sebelum masuk semester 1? Okey. Sekarang ni kita masuk ni sebelum semester 1 ni. Okey, dah kaki dah berada dalam semester 1. Cumanya kelas sepatutnya kelas awal bulan 10 sebenarnya. Yang jadual asal awal bulan 10. Tapi tiba-tiba ada ijtihad baru supaya dianjak sedikit, ya. Kepada, kalau saya tak salah 18 kan, betul tak? Sem baru bermula, 18/18. Betul, Seth. Okay, jadi sekarang ni, you masih lagi kosong, tak ada apa-apa aktiviti, lebih kurang macam tu lah kan. Macam tu dah tak ada aktiviti, dan saya rasa you all bertuah kerana ada, kita berjumpa pada hari ini. Jadi, untuk pandangan, untuk Arif, Aziz dan juga sahabat-sahabat yang lain, you kena, apa yang saya sebut tadi contohnya, membiasakan diri dengan guna Al-Ma'ani dah tempoh sekarang. Kemudian you cuba cari channel-channel Arabic. Channel Arabic, cari radio bahasa Arab, cari ceramah-ceramah bahasa Arab yang you will follow. Saya, pengalaman saya dulu, saya follow ucapan Raja Morocco. Saya follow, setiap ucapan dia memang saya kena. Setiap ucapan dia, jadi kita dapat bahasa dia tadi tu. Better macam tu, tak boleh sekejap A, B, C, tak. Kalau boleh you follow seorang tu, you ikut je. Tapi seorang yang you minat dengan bahasa dia. Kalau contoh saya tadi, saya sebut, saya minat kepada Rasan Raja Hassan Sani. Raja Morocco pada masa, sebab saya berada di situ. Jadi apa yang dia cakap melibatkan situasi di situ. Okay. Saya dengar ucapan dia, ucapan hari-hari kebesaran. Dan juga di sana boleh pembukaan parlimen. Boleh pembukaan parlimen, biasa raja akan berucap kan. Saya follow sistem parlimen di Morocco. Setiap ucapan raja di parlimen, saya akan follow. Jadi sekarang ini, dalam masa yang ada ni sebelum you masuk 18 bulan 10 ini, you cuba cari bahan-bahan tadi. Bahan tadi yang mungkin selepas ini lecturer tak akan bagi you all. Dia tak akan beritahu kan. Sebab you have already matured student. You know to find the best way how to improve your language. Tapi saya rasa perlu kerana Rabi'atul Adawiyah pun beri peluang untuk saya berkongsi pengalaman, dan saya rasa perlu untuk saya mention di sini. Sebab mungkin you dah biasa dengan IT, for sure. Terror semua IT ni. Tetapi kita jarang tengok yang Arabic punya. Jarang tengok yang Arabic. Yang lain kita tengok, tapi yang Arabic kita kurang. Adalah faktor-faktor tersendiri. Jadi you have to create awareness. Okay, you have to start from now. Boleh Arif Aziz? Okay, Nur Balqis tanya. Assalamualaikum doktor, mau bertanya, doktor dulu belajar Morocco dekat universiti mana? Okay.
Nur Balqis ayah belajar di sana ke? Mana Nur Balqis? Saya doktor. Okey, ada saudara ataupun bapa belajar di sana ke? Tak, cuma saya masih ada impian untuk belajar dekat Universiti Ibnu Taufan Kenitra, Morocco. Siapa kawan? Kawan Balqis? Senior. Senior, nama apa? Nurul Jannah binti Zakaria. Sekarang tahun berapa dia? Dah kurang banyak tahun dah, dalam 2-3 tahun tu. 2-3 tahun lepas, ha? Okay. Okay, very good. Saya di dua universiti. Ini cerita pengalaman, dia kena satu sesi khas Rabi'ah, eh? Pengalaman. Okay, tak apa. Oleh kerana Balqis tanya itu, saya tambah sedikit, ya? Okay. Saya untuk pengetahuan you all, di Morocco ini, tahun 80, saya pergi tahun 87. Tahun 1788, okay. 78 ini, orang Melayu tak ramai lagi di situ. Orang Melayu, saya second batch yang dihantar oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dihantar, dapat scholarship, full scholarship daripada KPM. Okay. Dia ada first batch kerana saya first batch, second batch. First batch dalam 20 orang macam tu. First batch, dia berada di Rabat, ibu negara. Dan berapa orang je, 20 orang. Saya second batch, dia letak di universiti berasingan. Saya berada di Universiti Kenitra, Ibnu Taufail yang Nur Balqis sebut tadi. Kenitra ini adalah satu bandar kecil. Kalau kita kata macam Kota Baru lah kau. Macam kampus Kota Baru di Al-Ustaz ataupun di Citra macam tu kan. Dia bayangkan kami 6 orang sahaja. 6 orang sahaja. Dari saya masa tu saya tingkat 6 saya semap labu. Dan kawan-kawan daripada KAK, daripada Kisas. Majoritinya pada Kisas. Daripada Kisas, Semak Labu dan ada seorang daripada Mak Muhammadi. Kami tiga. 6 orang di situ. You bayangkan, dalam satu universiti itu, orang Asia hanya ada 6 orang sahaja. Dan kami jadi alien. Dia macam pelik. Jadi macam orang yang mereka tak pernah lihat. Kan? Sebab mereka, apabila ditanya orang Morocco pada masa itu, maksudnya tak ada internet lagi kan? Dia tak tahu pun Malaysia di mana. Tak tahu pun Malaysia. Nama Malaysia pun dia tak tahu pun. Sebab Morocco ni berada di utara Afrika. Dekat sempadan dengan Sepanyol. Dekat dengan Algeria. Kan? Dekat dengan Tunisia. Dan bersempadan dengan Spain. Kalau nak pergi Sepanyol tu naik boat je. Naik boat dalam berapa jam saja sampai. Dan saya pun Alhamdulillah masa kat Morocco dulu ada peluang lah pergi melancung ke 10 negara Eropah. Masa tu bujang terantang-tang kan. Okey. Jadi masa kat Morocco tu saya hanya 6 orang saja di Universiti Ibnu Taufail Kenitra. Okay. Jadi oleh kerana tidak ramai orang Melayu pada masa itu, jadi I have been forced to speak Arabic language. Sebab dia tak tahu Malaysia. Apabila mereka tak tahu Malaysia, banyaklah benda yang nak tahu pada kita. You nampak tak? Jadi apabila kami dikelilingi setiap hari oleh orang Arab. Dan orang Arab Morocco ni tak sama dengan orang Mesir, dengan orang you jangan anggap orang Morocco Timur Tengah tak sama dengan Morocco sebelah barat. Arab panggil Al-Mashriqul Arabi dengan Al-Maghribul Arabi dia tak sama. Al-Mashriqul Arabi negara Arab sebelah timur. Al-Maghribul Arabi negara Arab sebelah barat, iaitu Morocco, Mauritania, Tunisia, Libya, Algeria. Okay, itu dia panggil Al-Maghribul Arabi, negara Arab sebelah barat. Culture mereka tak sama. Tak sama kan? Dia bila bagi Morocco, dia sempadan dengan Eropah. Pengaruh Eropahnya terlalu kuat. Saya mula sampai, saya tak kata negara Arab. Terkejut kita. Kita kan budak lagi, umur 19 tahun, bayangkan kan? Zak pertama kali pergi overseas, pergi negara Arab dan kepala kita apa? Arab kan? Mestilah. Pakai purda tu, sebab kita nampak gambaran Arab ialah sebelah barat. Sebelah Kuwait, sebelah Madinah sebagainya. Tiba-tiba boleh sampai ke Morocco, terkejut. Memang kejutan budaya sungguh saya. Okay? Kenapa? Kerana orang sana pada masa itu 99.9% tak pakai tudung. You bayangkan? Kat universiti seorang pun tak ada pakai tudung. Zaman era 80-an. Jadi orang Morocco masa tu pakai skirt aja dalam perempuan. Mungkin you all tak percaya kan? Pakai skirt aja.
Dan saya sebab bawah kuliah kuliah kita dalam bidang bahasa Arab, okay, jadi dia campur dengan pelajar yang pelbagai ragam. Tu nak cerita panjangnya. Okey. Kemudian jadi apabila berada di universiti tersebut dan orang yang tak ramai, jadi kita terpaksa untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Okey. 2 tahun saya berada di Kenitra. Okey, tahun 1, tahun 2. Kemudian tahun 3 dan tahun 4 saya berpindah ke Universiti Mak Al-Khamis di Rabak. Kerana saya ambil pengkhususan linguistik. Kalau di Kenitra dia hanya ada adab Arabi tapi tidak ada linguistik, tapi saya terpaksa pindah. 6 orang daripada Malaysia tadi pindah ke Rabak ambil linguistik. Jadi pengalaman masa di Kenitra itulah banyak sangat. Banyak sangat yang memaksa untuk saya apa tu bertutur, berkomunikasi dan hidup dengan orang Arab. Dan untuk mengatakan you all, masa kat Morocco dulu, kita ada mencari guru. Guru untuk mengajar. Yang imam masjid, tapi dia lecturer di college. Jadi setiap minggu kami pergi rumah dia, mengadap kitab. Belajar ambil satu kitab, kita bertalaqi dengan dia. 2 tahun saya kat dulu talaqi dengan dia. Alhamdulillah tu lah yang tu kan. Tapi sekarang ni, you boleh talaqi dengan menggunakan platform-platform yang bermacam-macam. Boleh balaqis kan? Panjang pula cerita, you tanya ringkah je kan? Okay. Ada apa lagi? Dan balaqis kan? Balaqis, walaupun you ada sini yang berada di sana, tapi saya yakin kan balaqis lebih bagus daripada kawan yang belajar kat Morocco. Sebab kadang-kadang orang yang berada di Morocco sekarang ini, sebab oleh kerana dia berada di luar negara, dia rasa rindu kat Malaysia. Nampak tak? Apabila dia rindu kat Malaysia, amat malang sekali. Saya berkhidmat di Morocco tahun 2016. Dalam 6 tahun lepas, 5 tahun lepas saya berkhidmat di Morocco. Jadi saya nampak perubahan. Perubahan zaman saya tahun akhir 80-an dengan zaman new millennium sekarang ini, budak-budak ketara berbeza. Jadi dengan adanya internet, saya dapati rata-rata para pelajar yang berada di luar negara, dia dengar channel IKIM. Nak dengar radio, dia guna dengar radio IKIM. Duduk Morocco tapi dengar radio IKIM. Boleh, sebab sekali boleh. Baca paper, dia baca paper Utusan Malaysia. Dia baca Harakah Daily, dia baca Malaysia Kini. Nampak? Jadi tak boleh improve bahasa. Sebab apa? Sebab apabila dia berada di luar negara, dia serindu kat suasana Malaysia. Nak tahu berita di Malaysia. Jadi dia tengok paper-paper yang ditulis dalam bahasa Melayu. Rugilah. Macam saya dulu tidak. Kita tidak ada internet. Jadi bahasa Melayu pun memang kita tinggal 100%. Akhbar tak sampai. 2 minggu baru sampai akhbar kat Morocco dulu. Itu pun secara hard copy. 2 minggu. Berita 2 minggu baru kita baca. Bayangkan. Itu pun kena pergi kedutaan. Kalau duduk kat rumah tak boleh. Orang kata tak tahu apa yang berlaku. Perdana Menteri meninggal dunia pun kita tak tahu. Okey, tak tahu maklumat. Jadi jangan anggap orang berada di luar itu lebih bagus daripada kita. Bukan. Kita terkadang bukan. Saya harap you kena rasa you have to feel that you are better than that. Betul tak Hilmi? You rasa bagus tak? You rasa macam you puas hati tak belajar UAE? Bagus kan? Ha. Fadlullah, you rasa macam mana? Bagus sampai rasa macam tak puas hati lagi nak belajar kat UAE ni, nak lagi macam. Nak lagi. Masa tempoh 4 tahun tak cukup untuk kutip ilmu dekat UAE ni. Tengok, ni dipanggil testimoni daripada alumni yang excellent. Fadlullah, Hilmi dan Suhaibah dan ramai lagi yang ada dalam ini. Saya dapati mereka memang excellent. Jadi rasa tak puas. Rasa banyak lagi. There are a lot of things that should be explored. Yeah? Okay, Rabi'ah. Baiklah. Terima kasih kepada semua yang bertanya dan semua yang memberi nasihat dan taujihat kepada kami. Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada Associate Professor Dr. Arifin bin Mamat atas perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua dan dapat membuka
anda semua hadirin untuk terus bersemangat dalam apa jua bidang yang diceburi dan berusaha menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka slot Iqra pada hari ini melabuhkan tirainya. Untuk makluman pelajar-pelajar baru ambilan September 2021-2022 sekalian, kalian diingatkan untuk mengisi attendance form menggunakan link Google Form yang telah diberikan di dalam chat box. Jangan lupa, itu merupakan kehadiran anda dalam slot Iqra Insan Sejahtera ini. Harap maklum. Hadirin sekalian, jutaan terima kasih diucapkan kepada Associate Profesor Dr. Arifin bin Mamat dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam slot ini. Moga Allah merahmati semuanya. Saya mewakili pihak komiti program ingin memohon kemaafan atas segala kekurangan daripada pihak kami sepanjang mengendalikan program maya ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu juga datangnya daripada Allah melalui kekurangan kami. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa, bersua lagi. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Kita akhiri slot ini dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Suratul As. Semua hadirin diminta untuk membuka kamera untuk sesi fotografi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.